Assalamualaikum Sobat Ibad. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memasang gorden reel atau gorden reel kotak. Persiapkan alatnya obeng yang utama. Langsung saja yuk kita mulai. Apa saja ini isinya? Langsung saya buka. Pertama ini untuk masang ke tembok reelnya. Ini penutup reel. Dan ini rodanya yang dipasang untuk gordennya. Roda. Kita ambil reelnya. Ukur sesuai dengan lebar temboknya kira-kira. Disesuaikan dengan lebar tembok, lebar jendelanya. Lalu ambil untuk penyangga ke tembok, untuk memasang ke temboknya. Begini cara masangnya, perhatikan baik-baik. Dan di pemasangan ini disesuaikan dengan kanan kirinya ya, dengan sesuai kebutuhannya, sesuai tempatnya. Ini dahsyat banget ini. Dan begini memasangnya. Yang lubang ini untuk ke tembok ya. Lalu ambil gordennya, kita hitung candelannya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Lalu ambil satu penutup. Pasang di ujung penutup reel. Buka agar ini ringnya atau penjepitnya biar turun. Lalu masukkan ke sini, turunkan dulu ya itu pinnya atau penjepitnya. Lalu kencangkan kembali. Sudah kuat. Setelah itu ambil rodanya. Masukkan 1 2 3 4 5 dan terakhir 6. Sama 6, sama kayak itu candelannya yang di gorden. Lalu penutupnya dipasang yang sebelahnya. Ukur pemasangan ketinggian rel gorden kanan dan kirinya supaya nanti sama tingginya. Dan jika jendela 2, pastikan di tengah-tengah agar sama kanan dan kirinya. Supaya lebih mudah, setelah diukur ketinggiannya sama, tandai dengan pensil lubang skrupnya supaya nanti mudah, nggak bergeser.